Penganjuran julung kali KBS Masters Games yang menjangkau pelibatan lebih dari 1,500 peserta memberikan keterujaan kepada ramai warga Otai untuk kembali aktif dalam sukan. Rata-rata mereka meluahkan rasa berterima kasih kerana KBS begitu prihatin menganjurkan tamasya sukan khas mereka yang berumur 40 tahun dan ke atas. Saya ucapkan terima kasih pada KBS kerana memberi peluang pada orang-orang yang dah Otai ini untuk berkecimpung dalam sukan untuk kesihatan. Bagi Aisyah N. Abu Bakar yang kini berusia 78 tahun, beliau berasa bertuah kerana selepas 20 tahun bertanding dalam olahraga Masters, akhirnya KBS menganjurkan temasya berskala besar untuk warga emas. Okay, terima kasih KBS for the first time 20th year anniversary. Thank you so much for sponsoring all of us for the Masters Games, and I am so happy to be here to compete with the rest of the athletes. Thank you KBS. You're the best. Thank you, baik. We hope to be here again another year also. Okay, bye. KBS boleh. Yes.